Sampai sekarang pun kemakan bukannya pakai bib, pakai apron. Mesti ada tri, mesti ada tri cloth. Dia orangnya fasi. Compare dengan anak-anaknya jauh beza. Bila kita bercakap menjaga ibu dalam yang ketika dia sakit, sebenarnya pahala terlalu banyak, ya. Allah menjanjikan syurga buat anak-anak yang menjaga ibu. Selalunya mak ni biasalah mulut banyak kan. Cerewet itu, cerewet ini, tanya itu, tanya ini kan. Jadi kadang-kadang anak rusin semuanya kan. Anak dia kata dia ni adalah seorang wanita sial. Dia kata, ini perempuan celaka, saya bela dia pun saya jadi sial macam dia. Benci dengan suami, menyampah dengan suami, minta cerai, pi minta pasah, kahwin lain. Tapi dengan mak, mana boleh bercerai? Kalau mak kita hilang, mak kita meninggal, kita tidak akan ada mak baru.